Pak, punten nuju naon di dia, Pak? Ye, nuju Mahua. Oh, nuju Mahua. Hari ini saya berada di daerah Kertayasa, Cijulang, Pangandaran. Di sini ada kerajinan yang sudah mulai ditinggalkan oleh generasi mudanya. Oh, nuju nganyam, bias abdi ngiringan. Satengkeun. Di sini salah satu tempat pembuatan alat-alat dapur yang berasal dari anyaman bambu. Ada boboko, ada kipas, saringan atau nyiru, dan juga tampah. Wah, sepertinya kerajinan seperti ini memang kurang diminati oleh kalangan remaja ya. Dari sekian banyak orang tua, cuma ada satu teteh nih yang membantu buat anyaman. Tapi sebagai pemuda yang peduli dengan warisan leluhur, abdi mau belajar nih cara membuat anyaman dari bambu. Salah satunya tampah. Ada urutannya nih dalam membuat tampah. Pertama, bambu akan dipotong dan belah tipis-tipis. Setelah itu, ruas bambu dijemur atau dikeringkan. Bisa juga diletakkan di atas kompor atau api agar kering dan lebih tahan lama. Baru setelah itu, ruas bambu dianyam untuk jadi tampah atau alat-alat lainnya. Jangan dianggap sepelenya, butuh keterampilan dan ketelitian dalam pembuatannya. Jika tidak teliti, bukan hanya tidak rapih, bahkan bisa jadi anyaman gagal dibuat atau gagal produksi. Setelah anyaman selesai, masih ada proses selanjutnya nih, pemasangan pinggiran tampah. Ini juga dilakukan secara manual. Lihat tuh, cara motong dan ngukurnya saja, semua dengan cara sederhana dan manual. Keren ya? Lalu, pinggiran anyaman direndam air. Ini berfungsi agar lebih lentur dan lebih rapat saat dijadikan satu dengan pinggiran tampah. Nah, sekarang tinggal proses pemasangan pinggiran tampah. Selain biar lebih cantik, ini memudahkan tampah untuk dipegang. Menggunakan tali yang terbuat dari rotan dan dengan sangat lihai dan rapi, Pak Rasup menyatukan anyaman dan pinggirannya. Ini juga nggak bisa sembarangan loh, butuh keahlian khusus dan butuh waktu untuk mempelajarinya. Dalam pembuatan tampah atau nyiru dibutuhkan waktu hingga sehari dari proses awal hingga akhir. Wah, ternyata penuh perjuangan dan makan waktu ya. Semenjak corona, pembuatan ini dilakukan jika ada pemesanan saja. Jika dilihat sendiri, abdi rasa wajar. Pernah viral harga tampah yang harganya sampai selangit karena dipajang menjadi hiasan di salah satu ruangan hotel. Ya, mudah-mudahan pembuatnya juga mendapat harga yang bagus ya, bukan hanya penjualnya aja.